langsung datang ke Pak Ketua. Ya. Harapan Pak Ketua di dalam 32 provinsi ini kan semua udah ada Gandaris nih. Ya. Bagaimana untuk kedepannya? Untuk kedepannya ya kita masih sudah ada di 32 provinsi, tapi kita baru di 370 kabupaten kota. Kan masih harusnya kan 540 kabupaten kota, berarti masih ada tempat yang kosong. Ini yang harus pelan-pelan kita masuki, dan setelah itu kita akan turun ke kecamatan, turun ke desa, gitu-gitu loh. Agar memang kita bisa mengkomunikasikan keberhasilan-keberhasilan kepemimpinan Pak Ganjar, karakter kepemimpinan dan lain-lain kepada masyarakat, sehingga masyarakat punya bekal nanti untuk melakukan pilihannya secara rasional. Siapa orang yang pantas menjadi pemimpin Indonesia. Terus satu lagi Pak, di luar kita nggak ada hubungannya sama partai, nggak ada hubungannya sama kekuatan politik. Ini murni gerakan rakyat dan ini organik, murni gerakan publik lah.